masih tipis-tipis saljunya, teman-teman. Ini baru pertama. Tadi malam kayaknya ini turunnya. Ada sinar matahari, tapi dingin banget. Minus 2 ini. Jatuh licin ya. Pertama kali nih main salju. Ya Allah, ternyata dingin banget. Bunda nggak pakai sarung tangan. Udah ya, seneng. Ya Allah, ini pertama kali. Bagus ya deh ya, lembut gitu ya. Itu banyak ya yang di situ. Dan di perosotan banyak ya. Akhirnya lihat saja ya deh ya. No. Nah, ini rumah kita yang di sana itu yang hijau sebelah kanan sendiri. Ada balkon warna hijau yang sebelah kanan sendiri itu. Itu gua turun ke bawah. Iya. No. Bentar aja. Sampai ada itu ya dek ya, mulutnya ya, kalau ngomong gimana? Jadi kayak ada asapnya. Mana asapnya, mana namanya? Akan kelihatan. Oh.
Adek, gimana Dek? Senang gak? Senang banget. Gimana? Gimana rasa saljunya gimana? Saljunya itu kayak gimana? Gini. Sini aku kasih tau. Mana? Ini. Ini. Oh, jadi lembut banget. Tadi aku bikin bola dulu. Bikin bola yuk. Di mana? Ini enggak jadi, ini jadinya. Jadi kayak gini. Jadi teman-teman, ini saljunya itu ini. Kalau dibuat bola itu kalau ditekan lama seperti ini tuh jadinya kayak gini. Kayak jadi padat gitu ya. Padat gitu jadi es itu. Dingin gak itu tangannya adik tuh? Enggak. Oh. Karena adik pakai sarung tangan. Tuh. Oh, bentar aku mah main ayunan ini juga. Gini teman-teman jadinya tuh. Jadi di luar biasa ya. Coba ya. Satu. Teman-teman, karena di kursi ayunan playground belakang rumah aku ini, flat aku ini, ada saljunya, jadi aku mau bersihin saljunya, nanti aku wadahi. Seru banget. Setelah teman, ini dingin banget. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan share sama ke teman-teman lainnya ya. Teman-teman, aku mau pulang dulu karena itu dingin. Dadah. Terima kasih ya sudah menonton. Nanti kalau ada salju terbang lagi, aku bikinin video lagi. Dadah.